Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahukum suada, subahukum gamil. Ayuhal asdiqo al-aiza, ayuhal zumala il-kiram. Kaifa halukum, atamanna an takunu bi alfi khair. Taib fi hadhihi al-fursa al-qayyima, fi hadhihi al-munasabah al-ghaliyah. Awaddu an ulkiya lakum al-iktirahat linakuna mutargiman jayyidan fil lughah al-arabiyyah. وعدنا إلى قناتي أندي خالد الله. وقبل أن نحتوى إلى هذه الاقتراحات, jadi sebelum kita lanjut ke video kali ini, jangan lupa subscribe my YouTube channel, Andi Khalidullah channel. Nah, tips menjadi penerjemah bahasa Arab yang hebat dan handal. Jadi video kali ini saya ingin berbagi tips penerjemah bahasa Arab yang hebat dan handal. Tips yang pertama yaitu kuasai bahasa ibu. Kuasai bahasa ibu dengan baik. Jadi kita harus menguasai kaedah bahasa Arab dengan baik agar proses penerjemahan yang kita lakukan itu juga mengikuti kaedah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita aja acak-acakan, bagaimana hasil penerjemahan dari teks Arab ke teks Indonesia? Pasti akan acak-acakan juga. Jadi yang pertama tipsnya adalah kuasai bahasa ibu kita dengan baik, kuasai bahasa Indonesia dengan baik. Bagaimana menurut KBBI, bagaimana menurut kaedahnya seperti apa. Lalu tips yang kedua, ikuti beberapa langkah yang cukup signifikan dalam artian metode. Yang pertama, gunakan kamus. Nah, sering-seringlah kalian menggunakan kamus, entah kamus digital atau kamus hard copy. Jadi, menggunakan kamus dari kamus Arab ke kamus Indonesia atau sebaliknya itu bisa meningkatkan kualitas penerjemahan kita yang baik dan signifikan. Selain menggunakan kamus, kita juga hendaknya banyak bertanya kepada teman atau dosen atau guru. Nah, kita banyak sekali sharing bertanya kepada teman ataupun dosen terkait bagaimana cara-cara menerjemah, karena mereka dosen atau teman kita yang lebih unggul berpengalaman daripada kita akan berbagi pengalamannya dan metodenya. Jadi semakin banyak kita sharing dan bertanya kepada teman dan dosen, itu akan meningkatkan kualitas penerjemahan kita dengan cukup signifikan juga gitu, sangat berarti, sangat penting sekali. Lalu selain banyak bertanya kepada teman dan dosen, langkah selanjutnya yaitu banyak baca Wikipedia. Kenapa? Karena semakin kita melek digital, melek informasi, melek akan dunia teknologi, itu juga akan memudahkan kita menjadi penerjemah yang baik seperti itu. Langkah selanjutnya adalah googling. Googling maksudnya kita banyak mencari sumber-sumber informasi dari dunia bahasa Arab. Kita banyak googling, menguasai media-media sosial Arab, entah itu Instagram, YouTube, website, atau misalkan TikTok, yang semuanya itu bersifat edukasi. Kenapa? Karena bahasa itu akan selalu mengalami perkembangan. Jika kita mengikuti perkembangan bahasa di dunia maya, banyak-banyak googling, itu akan meningkatkan kualitas penerjemahan kita. Itulah sebabnya kita diminta atau hendaknya banyak sekali googling, mencari informasi-informasi dalam dunia maya dan internet seperti itu ya. Itu tips langkah yang kedua. Kita mengikuti beberapa langkah. Selanjutnya yaitu kita mengetahui kemampuan diri kita sendiri. Nah, penerjemah itu juga perlu akan menguasai dan juga memahami bidangnya, ranahnya, medan perangnya sendiri. Jangan asal mengambil job penerjemahan yang sekiranya dia kurang berpengalaman dan belum sekali
memiliki kemampuan di bidang tersebut. Misalkan ada penerjemahan novel, penerjemahan ijazah, penerjemahan buku. Kalau Anda belum berpengalaman dalam penerjemahan ijazah, maka hendaknya jangan diambil. Tapi kita perlu belajar terlebih dahulu, jangan asal mengambil, karena itu akan mempengaruhi hasil penerjemahan kita. Kalau kita belum berpengalaman, maka hendaknya jangan diambil terlebih dahulu. Maka kita harus mengetahui kemampuan diri kita sendiri. Jangan menjadi penerjemahan yang asal-asalan seperti itu. Selanjutnya, kita perlu membaca teks Arab dengan intens. Kita harus banyak membaca buku-buku Arab, informasi-informasi teks-teks Arab, entah itu dari media sosial atau media website atau media televisi, dari atau media koran, majalah yang semuanya berbahasa Arab. Intinya kita banyak membaca teks-teks Arab yang intens, yang asli, yang dari native. Itu kenapa? Itu fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas kita dalam menerjemahkan teks Arab yang rasa-rasa native, rasa-rasa Arabi, orang Arab seperti itu. Nah, itu perlu sekali kita lakukan, membaca teks Arab secara intens, secara terus-menerus, secara kontinu, karena akan secara langsung akan menuntut kita, membiasakan kita untuk menerjemahkan teks Arab ala-ala native seperti itu. Selanjutnya, banyak mengkoreksi terjemahan kita secara berkala, berulang-ulang. Setelah kita menerjemahkan teks, entah itu dari Arab ke Indonesia atau dari Indonesia ke Arab, kita perlu yang namanya mengulang. Kita perlu yang namanya membaca ulang, mengecek ulang. Itu kenapa? Karena biasanya ada saja kesalahan-kesalahan yang sekiranya tidak kita sadari. Entah itu kesalahan ketik, atau kesalahan tata bahasa, atau kesalahan tanda baca yang umum, yang sifatnya umum. Maka ini penting sekali bagi kita untuk mengecek apa itu teks yang kita sudah terjemahkan. Kita cek secara berulang-ulang seperti itu. Lalu kita juga perlu menerjemahkan. Tips selanjutnya, terjemahkanlah teks dengan seni yang mana teks tersebut menjadi bacaan yang indah seindah mungkin. Nah, ini penting sekali. Kita tidak harus dan tidak boleh menerjemahkan teks Arab itu secara letterlock atau secara kaku. Kita perlu menerjemahkan secara luwes dan secara indah untuk dibaca, indah untuk dipahami, dan indah untuk dirasakan. Maka ini menerjemahkan yang seperti ini adalah penerjemahan yang baik. Penerjemahan ini mengikuti gaya penerjemahannya orang Arab dengan seindah mungkin. Atau dari teks Arab kita terjemahkan ke Indonesia, maka kita mengikuti terjemahan ala bahasa Indonesia dengan seindah mungkin seperti itu ya. Selanjutnya tipsnya adalah kita tak gentar dan tidak takut akan tipografi. Kita nggak perlu yang namanya typing error. Semua itu wajar. Penataan huruf, pemilihan huruf, kesalahan-kesalahan dalam pengetikan itu kita tidak perlu takut. Pokoknya kita percaya diri, confident untuk menerjemahkan teks Arab agar penerjemahan ini baik. Nah, dengan kita sering mengecek ulang seperti tips di atas, maka itu akan mengurangi tipografi yang kita lakukan. Intinya, kita perlu banyak menerjemahkan teks-teks Arab dengan sesering mungkin seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Kita ingin menerjemahkan teks dari Indonesia ke Arab yang mana menggambarkan bahwasanya kucing itu hitam. Nah, kita bisa menerjemahkan dalam beberapa versi. Yang pertama, Al-Kittu Aswadu. Kucing itu hitam. Itu versinya Mubtada Khobar. Lalu kita menerjemahkan juga untuk versi Na'at Man'ut. Al-Kittu Al-Aswadu. Kucing yang hitam. Seperti itu. Atau kita juga versi Mubtada yang mana Mubtadanya ada dua dan juga ada Khobar Mubtada yang kedua. Misalkan gini. Al-kittu alladhi ishtaraituhu amsi aswadu. Nah, atta itu merupakan contoh dari terjemahan
yang mana menggambarkan kucing warnanya hitam dalam konteks mubtada khobar seperti itu ya. Nah, ini merupakan beberapa tips yang bisa saya bagi untuk kalian semua. Saya harap bisa dipahami, tips ini bisa juga dilatih untuk dibaca ulang. Tips ini juga untuk melatih kita untuk menerjemahkan secara terus-menerus agar terjemahan kita juga baik dan tepat seperti itu. Misalkan juga saya ingin bagi contoh dalam penerjemahan itu juga perhatikan kaedahnya. Tips yang terakhir adalah kuasai kaedah bahasa Arab dengan baik dan benar. Karena dengan kita menguasai gramatika Arab, itu terjemahan kita insya Allah jauh dari kesalahan. Oke, thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat. Tips ini juga semoga bisa bermanfaat bagi antum semua, para pembelajar bahasa Arab, para pemerhati bahasa Arab. Thank you so much. And I'll see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.